kepada bendera merah putih hormat. Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar. Guru Indonesia tidak dapat lagi melakukan aktivitas. Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 sampai 25 November 1945 di Surakarta. Baru dibentuk, mereka bersatu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam kongres inilah pada tanggal
Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul dalam rangka mengikuti upacara Hari Guru Nasional. Untuk itu, ya Allah, berikan berkat dari ridho acara kami ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Hari Guru Nasional tahun ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan secara komprehensif, momentum untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Kami momentum untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul menuju persaingan abad 21. Kami sangat memohon agar kami menjadi pendidik sejati, menjadi hambamu ya selalu menyayangimu. Pengetahuan dan teknologi mendidik dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, menjadi panutan dan inspirasi beradaban yang unggul dan mulia. Bangsa yang memiliki kecerdasan yang paripurna serta berbudi pekerti yang luhur, ya Allah Tuhan yang pengasih. Limpahkanlah rahmat dan ridho-Nya, curahkanlah ilmu dan hikmah-Mu kepada kami agar kami mampu menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu belajar dalam kehidupan ini, lulus dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan dari-Mu, serta ikhlas dalam berkarya dan mengabdi kepada-Mu. Ya Allah yang Maha